aplaus untuk yang meriah untuk pemateri kita. Ya. Ada Mbak Rizkyani Putri. Silahkan. Selamat pagi. Mari. Apa kabar? Sukses luar biasa. Bang Mandiri. Tetap percaya aku sama dia. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Mandiri ya. Thank you. Saya akan beri waktu 30 detik untuk berpindah posisi duduk dan tidak boleh duduk di samping orang yang Anda kenal. Mulai dari sekarang. Kecenderungannya adalah kalau Anda berasal dari tempat yang sama, Anda akan memilih untuk duduk berkelompok dengan orang-orang yang sudah cukup dekat dengan Anda. Dan itu tidak menjadikan Anda bertambah kaya. Iya gak sih? Temennya itu-itu aja. Kalau muter-muter larinya kemana? Susah. Selain kebangkan diri. Tetap ya. Berhadapan dengan nasabah tidak harus kita lihat cantik atau tidak cantik. Tapi bagaimana dia bisa menerima produk kita itu yang penting. Kalau hanya melihat cantik dan tidak cantik, nanti ukurannya beda, itu pribadi. Terima kasih. Please describe yourself in 3 words. 3 kata yang paling mewakili diri Anda. Oke, hai. Hai, thank you. Saya Abian, saya dari Sidoarjo. Saya di Desi Banyuwangi. Saya orangnya soleh. Mengetahui apa yang membuat kita berbeda dan meletakkan energi kita sepenuhnya ke hal yang berbeda itu dan menjadikan itu sebagai hal yang positif. Karena personal brand kita adalah apa yang membedakan diri kita orang lain, bukan apa yang membuat kita sama dengan orang lain. That is our personal brand. Forbes Magazine, majalah bisnis yang sangat dikenal di dunia, bilang 85% indikasi keberhasilan finansial seseorang itu ternyata bergantung pada human engineering pada dirinya. Personality, kepribadian, and ability to communicate, negotiate, and lead. Personality, nomor 1, kepribadian. Kita orangnya seperti apa? Luar dalam. Baru kemudian kemampuan kita berkomunikasi, strategi negosiasi kita, dan tentu orang yang sukses secara finansial adalah leader dimanapun dia berada. Pasti leader bagi dirinya sendiri, leader bagi timnya, leader bagi keluarganya, bahkan mungkin leader di sebuah negara. Jadi sebelum istirahat makan siang, para peserta itu dapat banyak cerita dan kisah teori seputar personal branding dan juga public speaking. Nah, after lunch nih mereka bakal segera balik ke kursi dan bakal segera praktek. Kira-kira apa yang sudah dibagi sebelum lunch, apakah akan diterapkan pada saat praktek nanti? Kita lihat bersama siapakah yang berhasil mencuri perhatian saya dan juga Anda. Let's check their performance after this. Saya minta tolong dibantu, saya akan beri kode teman-teman untuk membacakan Pancasila secara kompak bersama-sama. Mulai dari hitungan 1, 2. Oke, sebelum itu mulut relax. A I U E O A I U E O. Boleh tatapan yang tajam tapi penuh kelembutan. Bayangkan Anda sedang bercerita kepada dunia bahwa Indonesia punya Pancasila. Oke, siap? Kita mulai. 3, 2, 1. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan
saya ambil cerita menarik dari kehidupan saya, yaitu pada saat pertemuan saya dengan istri saya. Nginep di hotel, mandilah kasurnya, diputarlah keran itu ke sebelah kiri. Pada waktu dia membasuh muka, wajahnya ngadep ke air, ternyata air panaslah yang keluar. Gua langsung teriak, wah tolong, tolong, tolong. Saya, Randy sama Mas Eki otomatis langsung kita tutup Yasin itu tadi, kita langsung ke toilet. Ada Mas Yung, panas deh, panas, panas, panas. Nah, seperti itu. Saya datang ke situ Bondo, kalau saya. Saya tanya, kamu sudah nikah? Lu, gimana kalau kita nikah? Kalau memang iya, segera tentukan tanggal dan bulannya. Kenapa? Karena kita ekspanya. Nah, saya kondisinya lagi kontraksi kan, nggak mikirin apa-apa, sakit. Terus orangnya nggak lihat saya hamil mungkin. Terus pintunya dibuka sama orangnya. Minta uangnya mbak, tolong. Saya nggak ada uang. Saya tunjukin perut saya yang besar itu sambil mbak maaf, saya lagi mau lahiran gitu. Hanya melihat orang-orang seperti itu berpulang kantor, makan, di tempat makan, kumpul ini keren, kelihatan. Dari situ saya langsung ke tangan kotak, saya harus kerja di tempat itu. Saya los kurang lebih 17 kilo dalam waktu 1 tahun. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang sangat sibuk kerja ya di Mandiri ya, pulang pagi, ada keadaan mulai jam 11 yang tidak pernah olahraga sama sekali. Yuk kita sama-sama merubah pola hidup menjadi pola hidup yang sehat. Jadi pegawai Mandiri dari seluruh Indonesia, dari Sumatera, Papua, semuanya kita dikumpulkan di kantor pusat untuk mengikuti perhatian untuk menjadi influencer. Saya punya video monyet naik sepeda. Nah, ketika anak satu jatuh, saya katakan, Dek, ini apa? Masa Dek kalah sama ini gambar apa? Monyet. Masa kalah sama ini sama monyet? Nah, setelah itu dia langsung bangkit lagi naik sepeda, jalan bisa, yang kedua jatuh, tangannya berdarah. Tiba-tiba, pulang sekolah, bapak saya, kepala kering, sakit. Oh, boy. Tunggu. Mau duduk, duduk, ada itu. Kenapa gak suruh sekolah tahun ulang? Hah? Lapa? Lapa? Ditekoin beneng, eh? Oh? Gak gue pedih. Waktu yang digunakan pas banget. Paling suka waktu penggunaan term expire. Tapi ternyata itu gak cukup ya buat mengambil hati semua orang di ruangan ini. Walaupun gaya Anda menyampaikan sangat rapi sekali. Jadi sedemikian lengkap kisah tentang monyet yang jatuh naik sepeda itu, sehingga pesan moralnya dapat ya. Kamu pengen belajar naik sepeda? Sayang ya manajemen waktu. Ibaratnya orang forklift mas nggak ada sepedas. Saya kalau boleh jujur mengidolakan dia. Gayanya asik, casual, santai. Informasinya pas, alumni yang pas, dari berbagai aspek pas. Saya melihat teman-teman punya potensi, dan Anda termasuk satu yang potensinya sangat besar sekali. Jadi, harus sering-sering dilatih kesempatan untuk tampil dan bercerita itu, mas. Karena gak semua orang punya gift bercerita seluas Anda. Anda itu cocoknya buat millennials, audiens kita ini kolonials. Suka dengar cerita? Hanya saja memang untuk ajakan hidup sehat ini gak semua orang. Tadi seandainya lebih spesifik apa yang dilakukan kegiatannya sehingga bikin 55 kg pertama kali bergabung di Bank Mandiri, 80 kg setelah sekian tahun dan sekarang di 63. Terus strateginya seperti apa supaya pesannya lebih kuat. Jadi tadi ajakannya sudah benar tapi strateginya belum muncul. Sehingga sayang. Karena 2 menit memang sangat terbatas ya mas, tapi bisa seharusnya. Saya gak jago ngomong, gitu ya. Tapi begitu udah ngomong orang-orang fokus. Karena Anda tepat memilih konten, kisah. Karena kita tadi udah nunggu-nunggu ya apa yang terjadi ya. Berlutan kisahnya seperti apa. Ternyata
Gak bisa ya, orang minta gak dikasih, tapi pesawatnya tetap lancar. Mungkin karena mbaknya tadi doain, kita bingung cari benang merahnya. Sebelah mana benang merahnya? Oh, ketika gak kasih ikhlas, ya gak terima itu juga ikhlas doain gitu. Jadi bingung gitu ya. Tapi yang menarik cerita itu, kemasannya alurnya kalau dilatih lagi, itu akan lebih menarik lagi. Mbak Dewi, aku suka banget cheerful di awal yang menyapa dengan semangat. Menarik ya ada konsep Mandiri Influencer Academy di Bank Mandiri. Jadi teman-teman Mandirian juga punya tanggung jawab, gak cuma ternyata agen perubahan aja, transformation agent, tapi ada konsep influencer yang dioptimalkan oleh Bank Mandiri. Mas Agus, keren. Konsep yang diceritakan sebenarnya menarik, cuma memang harus dipilah dengan waktu yang sangat terbatas, mau fokus kemana. Ketika ternyata ada dua cerita, pilih mana yang lebih menarik dari yang lain, karena waktu yang terbatas. Kita gak pernah tahu loh, kita lagi posisi tugasnya, tiba-tiba ada pimpinan sebuah perusahaan sangat besar, kemudian berkesempatan ketemu secara personal, dan terkesima dengan penampilannya yang indoor-outdoor itu sangat menawan. Maksudnya, in and out, dalam dan luar. Sehingga kemudian kalau yang ada di gaji 10 kali lipat di perusahaan dunia, kita gak pernah tahu peluang itu datang hanya dalam hitungan menit kesan pertama. Jadi, Mas Agus, pertahankan ya, positif image dan positif image. Mbak, sekarang kondisinya gimana? Cek lagi, terakhir cek apa? Anaknya sekarang usia berapa? 10 bulan. Mudah-mudahan, kasih itu terjadi. Kamu sudah melihat ini satu kali, insya Allah akan jadi lagi. Dibarengi dengan doa. Dan saya termasuk yang sering berdoa seperti itu kalau anak sakit. Dan hari ini dengerin Mbak cerita, saya justru ingin mengubah doa saya. Saya berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkan anak kami, sehatkan keluarga kami. Kita belajar dari kisah yang nyata ini supaya tidak salah dalam berdoa. Karena anak saya itu penting banget, tapi orang tua sehat untuk melindungi anak yang saya cucu. Terima kasih sudah berbagi kisah hari ini. Ketika saya sampaikan kepada teman-teman butuh konteks awal untuk ice breaking, untuk memecahkan keheningan dan kesunyian, ketika teman-teman yang lain memulai kisahnya dengan saya bercerita tentang beliau enggak mengawali dengan tahun 1987 ketika di Banyuwangi belum ada gunung. Sekarang gunungnya ada dan namanya apa Pak? Itu sama seperti tahun 2019 ketika saya gak bisa nyanyi beliau. Ini gift dan gak semua orang punya hal semacam ini. Iya gak sih? Paling bagus waktu cerita 3 bulan gak masuk sekolah Pak. Saya mati-matian sekolah Pak biar bisa jadi pembicara kayak gini. Bapak 3 bulan gak masuk sekolah, kamu depan teman-teman, Bapak luar biasa menghibur. Bapak kurang aja. Ya wis, tak ngomong-ngomong ya kak. Wis, aku gak bisa ngomong-ngomong. Memang kalau orang makan dengan pengalaman dan kisah hidup itu luar biasa. Jadi sebetulnya sahih ya kalau kita melihat pembicara keren itu kriterianya apa aja? Gak cuma to inform, gak cuma to influence, tapi bahkan juga to entertainnya dapat. Apa dengan menghibur kemudian pesan gak dapat? Gak juga. Tadi kita buktikan, Alvin bisa menghibur dengan tetap menyampaikan pesan moral. Doa orang tua, restu orang tua. Iku udah duduk bejo di Ngeniopo. Nunggu-nunggu, nunggu orang bekas di Wonco, jadi materi interview. Kalau bukan karena beliau memang cerdas ya, dan sebelum ketemu orang yang cerdas, ketika ada yang kerja keras tapi keberuntungannya kurang. Bukan, Anda bukan kurang beruntung, Anda belum beruntung untuk orang yang tepat. Kalau tadi kata teman Anda, iya, kalau kau tanya Tuhan itu yang paling luar biasa. Tuhan yang paling tahu di mana kita harus menempatkan yang pas baik-baiknya di dunia. Mau jadi manfaat sebesar-besarnya buat orang lain. Jadi, sore ini, saya sangat membuka diri apabila teman-teman tertarik untuk mengenal Public Speaking lebih dekat. Saya tahu banyak yang datang dari jauh dan seharusnya selesai jam 4:30. Saya tawarkan dulu, apakah Anda ingin pulang?
pulang lebih sore atau menghubungi saya lewat WhatsApp apabila memiliki pertanyaan dan bahan diskusi seputar public speaking yang ingin digali lebih dalam. Lewat WA aja. Kalau ada yang mau private class, saya masih akan terus stay di sini sampai jam 5:30. Ingin ngobrol, ingin diskusi, saya tepati kontak saya di Don Maniri area Jember. Terima kasih. Saya akan tetap di sini sampai 5:30. Apabila betul-betul ingin segera beranjak pulang, titip salam buat keluarga, titip salam buat tim. Saya cuma ingin bilang, public speaking tidak semenakutkan itu. Tolong ditularkan ya, semangat berceritanya. Karena dengan bercerita, kita bisa bikin orang-orang sekitar kita lebih bahagia dan lebih sejahtera. Dari saya cukup sekian, terima kasih, selamat sore. Sukses selalu buat Don Maniri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om Shalom, Santi. Kesan kita mengikuti kegiatan Speak for Life hari ini, kita jadi tahu bahwa public speaking atau profesi public speaking itu bisa jadi sebuah profesi yang menjanjikan. Untuk Mbak Putrinya apa ya, menyenangkan, soalnya Mbak Putri itu lucu. Jadi kita nggak bete gitu, nggak bicara, nggak boring. Sukses terus ya Mbak Putri. Sukses terus Mbak Putri, terima kasih. Untuk kesan dan kesan terkait kegiatan training di hari ini, Speak for Life. Jadi untuk judulnya sendiri sudah sangat menarik, di mana pematerinya adalah Mbak Rizkiana Putri. Untuk materi yang disampaikan adalah terkait communication skill, bagaimana kiat-kiat kita berkomunikasi dengan nasabah, mungkin dengan orang lain, atau mungkin dengan semua hal yang berkaitan dengan komunikasi. Materinya ini sangat membantu terkait tuntutan tugas, di mana kita setiap hari pasti akan berinteraksi dengan orang lain, dengan nasabah, maupun dengan teman kerja sendiri pun, termasuk untuk Mbak Rizkiana Putri. Materi yang disampaikan sangat menarik juga, jadi kegiatan dari pagi sampai sore hari kita tidak bosan di sini. Kegiatan di kelas sangat hidup, termasuk ada pembagian coklat juga tadi yang akhirnya kita lebih antusias juga. Hari ini mau bilang terima kasih buat MC-MC kecilnya Bank Mandiri area Jember, dan mereka adalah Tara. Keren banget, hari ini acaranya bisa cair banget, hore. Karena ternyata Bank Mandiri tuh punya banyak talenta-talenta yang luar biasa, yang sebetulnya mereka tuh pada jago nyanyi, tapi ditodong buat nge-MC di acara training public speaking hari ini. Silakan Bapak Ibu, silakan. Betul, hari ini sekali. Hari ini kalian dipekerjakan sebagai MC, bagaimana kesannya? MC dadakan. Iya, MC-nya dadakan. Yang dokumentasiin MC. Yang penting ada MC-nya juga tuh. Gimana hari ini kesannya? Luar biasa, orangnya ramah. Ramah lingkungan kayak motor. Betul, saya memang green ya. Green people. Lanjut. Dan tentunya sangat bangga sekali bisa bertemu dan sharing ilmu juga. Betul, dengan sekali. Kakak yang cantik jelita yang udah melahirkan dua anak tapi masih kecil mudanya. Jangan nangis, gak kurang kecamatan ya. Iya, sedih, Bo. Bagaimana yang bisa dokumentasiin karena pecicilan banget fasilitatornya. Iya, tadi sempat, ya ampun, ini ke kanan terus nanti ke kiri. Ya ampun, Mbak Putri. Ya kan? Ya. Curhatnya dia sama seperti curhat pria yang ada di balik lensa. Iya kan? Aku. Siapa dia? Harusnya kita re-art balik ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bank Mandiri area Jember, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo. That's right. Ya, udah. Bondowoso. Ya, betul. Terima kasih buat kepercayaan hari ini, buat Speak for Life, buat Rizkiani Putri. Senang banget ketemu teman-teman yang luar biasa, mandirian-mandirian yang attitude-nya luar biasa positif. Mudah-mudahan sukses membangun negeri bersama Bank Mandiri. Yeay. Bank Mandiri. Terdepan, terpercaya, tumbuh bersama Anda. Yes, yes, yes. Jam 4 sore hari ini akhirnya selesai sudah acara ini. Dan aku mau bilang terima kasih ke... Jadi perjanjiannya bakal ada orang yang lewat setelah ini. Oke, kita sambut Isti. Kenapa lewat belakang? Yeay, kita sambut Mas Agung. Bukanya, Bapak Anda bukan buronan. Mas Dimas. Mas Dimas dulu. Hei, pipi dia tau. Lukman. Terima kasih, sini semuanya kesini, kanan kiri aku, sini. Pak Bos, sini. Semuanya bareng-bareng, hei, sini.
semuanya bareng-bareng lihat kamera bilang terima kasih Bank Mandiri gitu. Sebelah kiri biar imbang. Oke, bareng ya. Bareng ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bank Mandiri. Hello, guys.